Halo, balik lagi. Jadi kali ini gua mau main game Rules of Survival. Ya, jadi kali ini karena banyak sekali di server Asia yang pakai cheat atau anak duyung. Jadi gua memutuskan untuk pindah server ke Europe. Nah, ini gua udah nge-kill 2, guys. Jadi kenapa gua pindah ke server Europe, karena di server Asia banyak sekali anak duyung atau cheater yang berkeliaran. Jadi males aja gitu gua kalau udah banyak nih stok makanan, terus senjata gua udah keren-keren gitu, nggak taunya harus mati sama anak duyung. Itu sakitnya tuh di sini, guys. Oke, jadi ini gua masih main di map lama nih. Dan udah tinggal beberapa lagi yang akan tereliminasi. Dan ini gua mainnya di handphone ya. Gua masih main di handphone, gua masih belum main di PC. Biasanya sih gua main di PC, cuman karena gua untuk nyobain server lain, gua coba untuk main dulu di handphone. Nah, ada tembak-tembakan tuh di sana tuh. Main tembak-tembakan tuh. Ini lagi kabut nih, guys. Jadi agak susah. Sengaja gua nggak akan ngambil scope. Nggak niat banget untuk nyari-nyari perlengkapan senjata dan makanan, karena niatnya memang gua untuk mencoba apakah di server Europe ini ada cheater atau anak duyung. Dan ternyata sejauh ini sih belum ada. Dan kalau memang belum ada, gua akan langsung main di PC dan gua akan coba, nanti akan gua record dan akan gua share ke kalian. Nah, ada mobil nih, ada mobil. Kau pergi dia. Jadi kalau server Europe kayaknya nggak terlalu berisik ya. Dan ini gue sorry banget kalau soundnya nggak ada, karena gue nggak tahu kenapa nih, apa karena handphone gue di silent atau apa. Soalnya rumah ini belum ada yang masuk di rumah ini. Kita coba di pintu itu, guys. Kosong punya. Gue ini baru download di map lama ya. Gue belum download di map barunya Rules of Survival ini, karena nggak tahu kenapa mungkin jaringan koneksi gue agak jelek. Nggak tahu kenapa nih pas di record dia nggak ada suara tembakannya. Nggak tahu kenapa. Oke, kita langsung bergerak aja yuk, karena zonanya ini sudah mulai bergerak dan ini udah masuk ke zona-zona terakhir ya. Dan itu sakit banget zonanya. Dan untungnya persediaan makanan yang gua dapat ini cukup. Gua ada medkit dan persediaan senjata juga kayaknya udah lebih dari cukupnya. Dan untuk di zona-zona terakhir ini, ada gua saranin kalian pakai shotgun dan assault. Dan kayaknya kalau untuk di server Europe ini belum banyak banget orang yang main ya, dan belum banyak juga orang-orang yang main gimana gitu. Dan yang paling penting, mereka nggak pakai cheat, guys. Oke, langsung aja kita cari gimana musuh, karena itu udah tinggal dikit lagi nih. Mudah-mudahan gue bisa savage. Dan kalau gue bisa savage, ini adalah perdana gue main di server Europe dan langsung savage. Mudah-mudahan kalau nggak ada anak duyung sih, mudah-mudahan bisa nih. Kita cari dulu, jadi karena ini kabut jadi agak susah untuk mencari
musuh kita, guys. Kita cari lagi pelan-pelan. Bahkan kita cari-cari dulu posisi di sekitar, kita lihat-lihat dulu apakah aman, baru kita bergerak maju. Karena kalau di belakang kayaknya udah nggak mungkin ya, karena udah, karena zonanya ini udah sakit banget. Perlahan tapi pasti, guys. Perlahan. Oh, ada tembakan, ada tembakan, tembakan. Aduh, 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 aduh. Oh, sekarat, guys, sekarat. Ayo kita pakai medkit dulu. Aduh, udah zona, udah sekarat, baik, komplit ini. Oke, kita coba pakai dulu sekali lagi ya, baru kita maju ya. Kalau kita pergi di sana tuh. Kayaknya udah mati satu. Oke, kita langsung maju aja, guys. Maju. Maju ke zona. Maju. Oke. Siapa yang nembak itu? Gimana? Oke, kita masih lihat-lihat dulu. Oke, pelan-pelan. Ini harus hati-hati banget, guys, kalau main ini karena kita harus benar-benar teliti ya. Oke. Nah, di sana sudah ada yang tembak-tembakan juga. Oke, kita langsung maju aja ke mobil itu kali ya. Dulu aja. Ya, kita bergerak sesuai dengan zona aja. Cari aman, guys. Zonanya sakit banget sih zonanya. Oke, sambil kita cari-cari di manakah musuh itu berada. Langsung kita tembak, guys. Gue pakai M4A1 dan shotgun yang peluru 5. Untuk saat ini M4A1 masih jadi senjata andalan gue. Oke, tapi kalau untuk di terakhir-terakhir ini paling enak sih pakai shotgun ya, karena damage-nya sakit banget sama kayak zona ya. Oke, kita langsung cari di mana musuh itu berada. Kita masih mencari, dan kayaknya Sherpa Europe ini kayaknya fix nggak ada anak duyung ya atau cheater, jadi mendingan kita pindah ke Sherpa Europe. Dan jangan lupa add ID gua supaya kita bisa main bareng. Oke, zonanya udah mulai bergerak lagi. Kita bergerak. Oke, kita cari. Nah, mungkin ada di belakang ini nih. Kosong ternyata. Nah, kita cari lagi. Dimana kamu tuh itu berada? Oh ya, itu tuh. Gitu. Nah, ini dia mat kamu mat. Ah, oke, okay. Good. 3 kill, guys. Sisa 2 lagi nih. Bisa sekarang tinggal 1-1 nih. Oke, apakah kita bisa membawa pulang? Iya, itu dia. Oh, masih ada lagi ternyata. Oh, masih ada satu lagi ternyata. Oke, kita cari. Mudah-mudahan perdana main di server Europe dan gua langsung bisa savage. Yang lihat di ini zonanya udah kecil banget ini, guys. Kecil banget ini zonanya. Cari. Kita pakai shotgun aja lah, guys. Mana ya? Wah, itu ada bom. Masih ada bom molotov tuh. Nah, kayaknya di sana. Oke, kita pakai shotgun.
waktunya kita menyelesaikan permainan ini, guys. Masih di depan nih. Agak kabut sih, jadi agak susah. Di depan sana itu. Tadi zonanya udah zona terakhir banget nih. Ini udah nggak akan bergerak lagi kayaknya zonanya nih. Nah, itu dia. Sini kamu. Oke, kayaknya dia belum tahu nih gua ada di sini. Oke. Langsung aja kita ke. Good, save langsung. Ternyata memang benar di server Europe ini tidak ada anak duyung atau cheater. Jadi kayaknya gua akan langsung main di PC dan akan gua share lagi ke kalian ya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Oke, terima kasih banyak.